Inna ahadakum saongkunna sapa salah situnga tibi nakapi. Jadi aimada tu khalqil insan. Yujma'u panika epa polom. Kan itu beda terangan. Yujma'u minal ijma' la minal jam'i. Bani jama' ama kompol. Tapi dari ajma'i yujmi'u. Ketika epa mabni majhul yujma'u. Jadi yujma'u mabni majhul atau mabni maf'ul dari ajma'i yujmi'u. Khalquhu pona penciptana ahadikum fi batni ummihi etabu'na. Eng ummi nakak disahadikum arba'ina yauman nutfatan ida lempak polo ara-ara areh nutfatan dari ara-ara mani tiba denang etam ummi nakak sebagai nutfah selama pak polo areh thumma yakuno alaqotan maka kare-kare beda pasirah engki ahadukum alaqah tanpa nikah alaqah mithla dhalika akati kak di sepak puluh hari terus 40 hari selanjutnya kak di itu alaqah alaqah kak di itu yakni kit'atu damin sekepel atau setompok atau tadi dari sekepel dari kit'atu damin tadi dari manik kemudian epaudi bi Allah epaudi yani hidup ku maksud ada perubahan tahawul minat tahawul ila tahallul ada perubahan entar tidak ke daerah sekepel selama 40 itu dalam bahasa kamus bahasa kedokteran mungkin alaqatan ka itu ekocak embrio mereka lebih menyebut mungkin sejenis daerah sekepel tapi itu hidup benih daerah sekepel embrio maka di perdebatan semakin ben orang-orang ilmuwan itu dalam memahami ala kokadinto lebih mengatakan pada embrio atau sesuatu yang melekat celang seperti lintah benih daerah cekak itu ni ke akateng dak ke rahim ala kok jadi mungkin bahasa nak maksud dari ajunan Rasulullah ni ke ala kok ni kenapa Allah alam ada peterangan langsung dari Rasulullah apa saya kocak ala kok kan tak ada dari akun ulama norok dari pendapat-pendapat kemudian semakin ke sini oh ala kok bisa tidak sebatas dari sekepel ternyata maka bahasan mengurut-urutan kayak kocak embri tahap selanjutnya adalah ala kok atau yang disebut dengan sekepel darah ala kok juga bisa diartikan dengan lintah karena bentuk calon janin yang memang mirip binatang penghisap darah tersebut ala kok ala kulihat juga itu diperbincangkan fuma yakunu mudghatan maka kare-kare bada pasara ahadukum mudghatan panikad darah sakep apa nikah teking sakepel mithla dhalika seumpama menegak desa arba'ina yaw kita cair aja nah sekitar kita teking sing bisa yompak ya sompak teking summa yab'athullahu ilaihi malakan maka kare-kare angutus pasara anjunan Allah ilaihi daka ahadikum malakan daka malaikat pani yutus sarang ajun Allah malaikat wa yu'ammaru bi arba'i kalimatin ban ibri perintah basara malak kalaban empat banyak-banyak kalimat wa yuqalu lahu ban ijabwaki lahu kandi malaikat uktub amalahu wa rizqah anu lesa ba'andaka amallah jariya enki ahad ahadikum yani janin tuh langsung janin masa warizqahu ban rezekena jariya janin toles amallah rezekena wa ajalahu ban ajalah zaman odi enki janin wa syaqiyun au sa'idun ban calar secalaka au sa'idun otabese pajra etoles sefulan amallah Allah kan nang utaka itu ya juraki kula ben panjenengan kuy nyokon dak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala.